Okay guys, kita kedatangan HP Realme C2 dengan kondisi ganti LCD. Ya, seperti begini kondisinya. Lepas. Ini HP Realme C2. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, dibongkar. Slot kartunya. Oke guys, seperti ini keadaannya, kondisinya. Kita bongkar baunya. Oke, dibuka tutup belakangnya. Oke, kita lepaskan konektor baterai sama LCD juga. Oke, kita langsung buka baterainya. Oke, dan kita lepaskan. Nah, ini soket dari LCD-nya. Langsung kita copot saja. Oke, Mas Bro. Ini mesinnya. Stok LCD kita lumayan ada di sini. Ada stoknya. Oke. Kita langsung mencoba dulu. Atau nanti tidak berfungsi, maka bisa kita repair atau ganti. Oke, langsung dipasang soket dari LCD-nya. Langsung dipasang juga baterainya. Kita coba nyalakan dulu. Oke guys, kita coba dulu pakai charger, siapa tahu itu ada logo baterainya, ada begitu, ada sekitar 86% baterai. Sekarang kita bersihkan lem di frame-nya. Saya menggunakan obeng yang agak tajam dikit untuk melepaskan sisa-sisa lem di frame-nya.
dibersihkan pakai sikat gigi biar debunya sekalipun hilang. Selanjutnya kita langsung pasang lem LCD-nya aja di frame-nya, tulang apanya? Oke, kita langsung saja. Ya, jangan lupa ini dilepas saja ini. Untuk segel, segel ini. Ini juga dibuka. Nah, begitu saudara-saudari. Oke. Langsung dipasang saja. Tutup abunya, tutup debunya masih lengket di frame-nya ya. Langsung dipasang saja. Oke. Kita sediakan karet untuk mengikat. Oke. Kita tunggu sekitar 15 menit untuk pengeringan lem ini, baru kita pasang nanti mesinnya. Setelah 15 menit kita langsung bongkar karetnya tadi. Karetnya udah dilepas semuanya. Nah, terus kita langsung pasang mesinnya saja. Oke, let's go. Ini mesinnya, guys. Dipasang mesinnya dulu ya. Seperti begini mesinnya. Dipasang dulu kabel antenanya. CD. Maksud saya konektor LCD sama konektor casnya. Ya, baru kita kasih baterainya.
Ini baterainya, guys. Oh, salahnya. Sini. Oh, ini baterainya, guys. Oke, langsung kita pasang. Oke, kita coba dulu. Kita hidupkan dulu dia. Oke, itu ada tulisan Realme. Ternyata hidup dia itu, Pro. Oke, langsung kita pasang tutup belakangnya saja. Baru kita pasang semuanya bau. Oke, kita cek dulu LCD-nya apakah. Oke, itu dia. Oh, sister. Proensis. Oke. Tinggal kita pasang cover belakangnya atau backdoor belakangnya. Kita bersihkan dulu. Ternyata pada ya jatuh. Setelah dipastikan semua udah aman, langsung kita kasih tutup. Oke, semuanya sudah aman. Kita langsung saja kasih oke. Semuanya aman. Bilang darurat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bintang kosong pagar panggil. Oke, begitulah. Sekian tutorial dari channel Alinsky Cell. Terima kasih. Yahoo.